sini berapa lama? 6 tahun. Tapi ikut oke lah 6 tahun tuh. Ikut oke juga karena pas saya. Itu kok aja omongnya. Dulu ini daerah sana terus gedenya. Ini daerah dulu terus dirubah ini pindah ke Jalil kan. Bukit Jail, toko saya tak ikut, pasal ada penyaga lain. Jadi baru ini kak sini sudah dikasih sini, dia penyaga sini lagi lah. Sudah berapa lama kak sini? Baru 3 hari. Baru 3 hari. Penyagaan macam mana wajib? Ya macam ini, tak ada orang lah. Tak ramai lagi lah. Pasal baru-baru. Kakak, penyaga kat sini dah berapa lama kan? Bekerja dekat sini. Saya bekerja kat sini dulu tahun 2000 lah. Tahun 2000 ha, sudah. Dah masuk tahun dah masuk Pudu Raya lah. Akak tengok Pudu Raya ni Pudu Raya yang baru. Apa pendapat akak? Masalah tempat boleh lah. Tempat ni okey ke? Okey, tempat okey. Tapi okay. Tempat berniaga tak okey. Tempat berniaga tak okey. Sebab tak ramai lah orang dekat. Bukan masalah tak ramai orang. Awak nampak sendirilah kan? Stres sini, sini dah tertutup. Itu saja masanya. Kita kan nak tengok tempat lah. Jadi awak nampak sendirilah macam mana saya nak berniaga sana dengan sini. Jadi walaupun saya pekerja, tapi saya susah hati kalau dah macam ni. Sepatutnya ialah pihak di atas tu tahulah ni tempat berniaga. Kalau dah tutup macam ni, awak nampak sendiri kan? Habislah saya. Itu masalahnya kalau tempat memang. Tempat boleh, tapi tempat meniaga ni yang tak tempat. Sudah berapa lama meniaga dekat sini? 30 tahun lebih lho. Oh, masa Pudu mula-mula buka lagi? Dia start saya sampai sini lho. Sampai sekarang. Lepas dia sudah renovate, apa macam rasa macam mana? Okey lah. You tengok, tapi Pudu yang baru ni macam mana you tengok? Terang lah. Fresh lah. Lagi bagus daripada dulu. Ayalah sebab tengah bersih-bersih. Harap-harap orang ramai sikit lah. Ni sudah 3 hari lah budak sudah mula. Saturday. Ini yang hari ketiga. Hari ketiga lah. So far pelanggan kita tengok macam mana? Ada sambutan ke? Tak tahulah sekarang baru lah. Susah mau cakap. Orang pakai mana pun susah. Sebab platform depan pun belum ada customer lah. Mau tunggu lah satu minggu, satu bulan ini macam lah. Sekarang susah cakap lah. Pendapat saya, Pudu Raya baru ni memang canggih. Tetapi kaunter-kaunter, maksud saya dia punya nama-nama jenis-jenis bas yang kita nak pergi tu susah kita nak kesan. Ada yang besar, ada yang kecil. Macam tradisional dia ada 3. Pertama sekali dekat LRT bawah, di atas ni ada 2, jadi 3. Yang lain semua kecil-kecil. Jadi kalau orang tak betul-betul pergi dekat-dekat, orang tak tahu. Kita kena pergi dekat-dekat. Lagi satu, dia punya tulisan dia dengan background dia tak match. Jadi tulisan dia merah, background dia kelabu. Jadi menenggelamkan lagi pandangan tu. Jadi abang rasa kalau dibandingkanlah Pudu Raya yang lama dengan Pudu Raya sekarang, memang okeylah, 10 kali baguslah. 10 kali bagus. Tetapi dia punya bumbung dia terlalu rendah sangat. Jadi kalau orang yang tinggi macam saya memang dekat hampir-hampir terantuk. Itu ngam-ngam saya 2 meter. Ngam-ngam saya 2 meter. Daripada segi sistematiknya apa? Sistematiknya okey lah, so far so good. Very good. Pendapat abang tentang Pudu Raya yang baru ni dibandingkan dengan dulu. Boleh ceritakan sikit? Kalau nak dibandingkan dengan dulu, lebih baik lah kan. Lebih selesa. Keadaan lagi bersih kan. Saya rasa lagi bersih dan selamat lah. Itu yang penting. Kedai dia macam mana? Kedai banyak lagi yang tak buka, tapi dari segi kedukan dia saya rasa okey lah. Kedukan dia. Perbezaan Pudu Raya yang lama, tu tak begitu sistematik lah berbanding yang sekarang ni. Dan sekarang ni lebih, saya tengok lebih teratur dan juga lebih bersih, luas lah, okey lah. Lebih teratur lah. Lebih teratur daripada yang dulu. Apa yang saya tengok sekarang mungkin daripada segi apa nama tu? Lokasi kaunter tiket tu. Sebab ramai lagi yang tak tahu sebab dia buat perubahan lokasi kaunter tiket daripada yang lama dulu. Yang lama cuma tingkat satu je, sekarang dia dah naik 2 tingkat untuk kaunter tiket. Jadi ramai yang tak tahu lagi lah.
Boleh apa ceritakan sedikit tentang Pudu Raya yang dulu dengan Pudu Raya yang sekarang ni, yang baru ni? Alhamdulillah, saya dapati Pudu Raya sekarang cukup dengan kemudahannya walaupun belum sempurna 100%. Lebih baik, lebih teratur, lebih kata orang apa? Canggihlah orang kata. Yang kita nampak belum siap sepenuhnya, nampak lagi ada sikit-sikit lagi je, tapi tapi bagi saya setakat ini alhamdulillah lah. Semuanya teratur, semuanya ikut kata orang sistem yang undang-undang yang inilah. Okay, kita okay. Kita pun nampak ulat-ulat tiket pun tak ada lagi sekarang kan. Itu lah yang saya nampak.